ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya. Nabi nate ngendikan, pemenang laisa syadidu bisur'ah, wong jaduk iki ora kok sing nak gelut menangan. Tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Jadi kena diamuk bojo, diamuk wong, dianggapnya latihan. Oh, latihan jadi pengendali apa? Emosi. Lah nek kowe latihan misalnya sedina bojo ngamuk ping telu, ping setahun, wah lulus kan wis. Tapi sama ini kan malah mbok lawan. Jadi akhirnya naik kan, wong lanang maco, jebule diamuk bojo nglawan. Ya kan, gawe musuh yang tidak seimbang. Cara tinju serasa, golek musuh kok sing ra imbang kuwi serasa. Jadi anggap aja setiap hidup latihan ngono. Sesuk kan kowe keren, no? Keren.